Oke guys, balik lagi di channel Bayuliano. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk para gamer, terutama gamers Minecraft ya, yaitu tentang bahayanya menggunakan dan mendownload Minecraft bajakan. Nah, banyak dari kita nih yang mungkin pernah tergoda untuk mencoba versi bajakan karena alasan downloadnya itu gratis atau ketersediaan di web itu gampang, bisa diunduh dengan mudah. Nah, namun tahukah kalian kalau penggunaan Minecraft bajakan ini bisa membawa risiko besar? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita membahas terlebih lanjut mengenai Minecraft bajakan, nah kita perlu tahu nih apa itu Minecraft bajakan. Nah, mari kita pahami apa sebenarnya Minecraft bajakan. Minecraft bajakan ini adalah versi game Minecraft yang dibajak oleh pihak ketiga tanpa izin resmi dari Mojang, pengembangnya. Ini berarti game ini tidak sah dan melanggar hak cipta ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, tentang risiko hukum. Nah, pertama-tama mari kita bicara tentang risiko hukumnya. Mengunduh dan menggunakan Minecraft bajakan ini adalah tindakan yang ilegal ya, atau tidak benar. Ini bisa berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pengguna, entah itu didenda atau tuntutan hukum atau akun Minecraft kalian bakal di blacklist ya. Seperti itu. Kemudian dari risiko keamanan. Nah, selain masalah hukum, ada risiko keamanan yang sangat besar terkait dengan Minecraft bajakan ini. Versi bajakan ini seringkali dimodifikasi dengan cara yang mencurigakan nih. Ada kemungkinan besar bahwa versi ini telah dimasuki virus atau malware yang dapat merusak perangkat kalian. Nah, pencurian data pribadi ini juga bisa terjadi karena mengingat pengembangan aplikasi bajakan ini tidak menjamin keamanan data kalian ya. Jadi risikonya tersebut bisa HP kalian tuh nanti terkena virus atau malware ya. Nah, yang ketiga ini keterbatasan fitur dan dukungannya. Nah, pengguna Minecraft bajakan ini juga nggak mendapatkan akses ke fitur lengkap yang ada di versi resmi ya. Misalnya beberapa fitur seperti musik mungkin dihilangkan dalam versi bajakan ini. Selain itu, kalian tidak akan bisa mendapatkan dukungan teknis resmi dari Mojang, termasuk pembaruan atau update game ya, untuk mengatasi bug atau masalah tertentu dalam game Minecraft. Nah, kemudian apa sih solusi yang lebih aman? Jadi, apa sebaiknya yang dilakukan ya? Kalau kalian mau aman tapi tetap bisa main Minecraft. Solusi yang paling aman adalah dengan membeli dan menggunakan Minecraft versi resmi dari Mojang. Meskipun ini membutuhkan biaya, Anda mendapatkan jaminan keamanan, terus akses penuh ke semua fitur game dan dukungan teknis resmi dari pengembang. Nah, bagi kalian nggak perlu khawatir ya, karena di sini saya punya trik dan tutorial gimana cara download Minecraft secara gratis dan resmi sudah bisa kalian unduh lewat Play Store ya, tanpa perlu mengeluarkan uang ya kalian ya. Nah, kalian bisa tonton videonya itu ada di deskripsi video ini ya. Di deskripsi video ini ada linknya, tutorialnya itu kalian tonton saja dan ikuti, nanti akan kalian semoga bisa mendapatkan Minecraft secara gratis ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk menutup pembahasan kita hari ini, penting untuk diingat bahwa menggunakan Minecraft bajakan tidak hanya ilegal, tapi juga berpotensi merusak keamanan perangkat kalian. Nah, dengan memilih untuk membeli versi yang resmi, nah kalian tidak hanya mendukung pengembang ya Mojang ini ya untuk terus mengembangkan game yang kita cintai, tetapi juga melindungi diri dari risiko keamanan yang mungkin mengancam kalian. Oke, jadi seperti itu ya guys. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan goodbye.